Okay guys, saat-saat yang kita nanti-nanti, kita akan melihat kelakuannya lengkap si Owi. Nah, dia ditinggal kurang lebih 35 menit di rumah. Dan ini banyak yang gue cepetin sih, bagian-bagian yang kurang penting. Tapi kita lihat dia ngapain aja. You ready? Let's go. Let's watch together. Okay, gue pergi. Dan seperti biasa, dia selalu penasaran, pengen tahu mana sih gue dia ngecek dari jendela. Dan kebetulan waktu itu gue lagi masih syuting kan di luar kan, beberapa take sama stock shot. Jadi dia tahu nih. Nah, dia garuk-garuk pintu. Dia kalau mau keluar selalu ngetes pintu itu dikunci atau enggak. Mukanya dia lucu banget asli. Gemes abis. Wow, dia langsung lari keluar ke belakang, buka pintu. Dan dia ngejar, dia penasaran. Biasanya sih kalau disuruh bayi dia akan tenang. Tapi mungkin karena kita udah set up dia, kita udah sengaja udah mau ninggalin dia, dia ngerasa nih. Dan di sini gue tahu dia lagi berpikir, ini pada kemana nih? Kok gue nggak diajak? Papa, Mama, Om Abi mau pergi, kok Owi nggak dibawa? Dan di sini lumayan lama nih, dia muter-muter nih, kita cepetin. Dia lagi nunggu, mastiin kita mau pergi. Dan gue memutuskan untuk, waduh kayaknya dia harus dibawa masuk lagi, masukin ke dalam. Snowy? Snowy? Come on. Yuk, kita masuk. Di dalam rumah dulu. Okay. Anak baik, nurut banget, langsung ikutin masuk ke dalam rumah, ya kan? Gue kira dia anak baik, gue kira dia good boy. Tapi di saat dia masuk ke dalam rumah, apa yang terjadi? In, sana, in. Wah. Lihat tuh kelakuannya kan. Ini pelan baru disuruh masuk ke rumah, dia langsung makan. Oh my god. Kunyah napa Owi? Langsung telan lagi. Ternyata dia kesel. Kok Owi disuruh masuk sih? Ya udah deh kalau Owi enggak diajak, Owi makan makanannya. Habis dia tuh perkedel sama entah apa lagi yang dia makan. Dan keluar lagi, baru disuruh masuk langsung keluar. Wah. Bener-bener nih anak satu nih, asli. Oke, dia lagi ngecek-ngecek. Dia mastiin nih, papanya udah bener-bener pergi nih. Oke, mobilnya udah gak ada. Baru dia keliling-keliling. Kencing tadi sebentar. Oke, mau kemana kamu? Masuk lagi. Wah, 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 wah. Jangan ronde 2 nih, ronde 2 nih. Oke, okay. Wah, dia nyium-nyium tapi nggak makan. Oke, okay, dia lagi mikir. Ini anak pinter banget, dia lagi mikir nih. Lihat, kuping-kupingnya bergerak, dia lagi mau denger. What's going on? Oh, dia mau masuk ke kamar omahnya. Untungnya dikunci. Dan itu dikunci kenapa? Karena dia memang sering masuk, main masuk, orang lagi tidur. Dia main masuk. Wah. Masuk ke kamar mamahnya, guys. Gila ya, kita sekarang tahu kelakuannya dia ya. Tuh lihat tuh dia lagi guling-guling tuh, di karpet depannya tuh. Guling-guling, gosok-gosok. Terus ngapain lagi nih anak nih? Oh my god, Owi. Gila, 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 gila. Oh my god, kasur mamahnya dijadiin tempat main. Oh my god. Dan guys, sekarang dia lagi gosokin badannya di bantal maminya. Pantesan maminya kalau mau tidur selalu bilang, kok bisa nyium bau Owi kemana-mana? Ya iyalah, secara digosok badannya dia.
gosok-gosok lagi. Oh my god, dia kelakuannya banyak ya kalau ditinggal ya. Kayak dia lebih lincah dari papanya kayaknya. Ayo ngapain lagi kamu? Mikir. Ini kita cepetin karena dia muter-muter di situ. Wah. Nyium-nyium lagi. Untung gak naruh banyak makanan di situ. Kalau naruh abis, fix. Dia lagi gangguin. Oh iya, pinter banget ya anak. Dia itu makan 2 kali sehari. Pasti udah disiapin sama mbak. Dan dia tadi baru minta jatah makan siangnya. Belum habis, lanjut lagi. Oke. Cek jemuran, udah kering belum? Balik lagi, gangguin. Gak usah kesini. Ini ngapain bawa kamera? Arep ndelok apa? Dia lagi minta jatah lagi, guys. Dia tahu banget. Tuh, kata Simba abis. Oh my god. Dia ini kalau namanya sama makanan, dia kekeh banget. Sekarang dia lagi nungguin mereka masak. Karena kalau ada yang lagi masak atau megang makanan, dia akan ngelihat dan akan ngelihat dengan mata yang sedih gini. Biar dapat jatah. Dan biasanya orang gak ada yang tega. Gua tuh antara tega dan gak tega tuh. Nih, lagi nungguin nih, lagi mantau nih. Oke. Dia lama banget nunggu di sini. Ada mungkin 6-7 menit. Dan dia kepo melihat pergerakan pada potong-potong, dia ngecek. Lagi pada masak mukanya ngecek, tanya lagi pada motong bawang, nggak jadi. Oh my god, dia cari-cari apa yang bisa dimakan di meja. Cuman ada buah pepaya. Snowy nggak suka pepaya. Dia anjing bukan kelelawar. Oke. Oh my god, Owi. Oh bener-bener kekeh banget, ini lagi pada puasa gak ada yang makan, Owi. Keliling-keliling lagi, oh ya. Ini adalah spot dia minum, dia ada beberapa titik minum. Karena gak baik banget kalau anjing namanya kehausan. Kalian harus menyediakan minuman segar di keliling rumah dan dia sekarang lagi minum. Haus sepedoyan, lama banget. Kayaknya haus banget nih anak satu. Good boy. Oke. Nyium-nyium mobilnya Om Abi. Masuk ke dalam rumah. Lagi ke dalam pagar. Nah dia lagi buka sendiri nih, pintar banget. Lihat, buka, bisa buka. Digaruk-garuk. Oke, mau masuk. Gak jadi. Wah, dia lagi garuk-garuk. Dia lagi garuk-garuk, keenakan. Kurang ajar banget kesini anak. Mau masuk pagar gak jadi, malah garuk-garuk badannya. Emang anak beruang. Nah, dia lagi nyium-nyium nih. Dia biasanya kalau ada benda-benda baru di rumah, itu tadi bungkus tripodnya Om Abi. Yang ditaruh sembarangan, untung nggak dikencingin loh, Bi, bungkusnya. Gila, udah kayak bos punya rumah sendiri ya. Main masuk sendiri ke dalam rumah kayak gitu. Nah, dan di sini dia sekitar 15 menit menanti orang-orang kesayangannya pulang. Begitulah seekor anjing. Pada akhirnya mereka akan menunggu dan menanti sampai majikan pulang. Dan yang mereka inginkan adalah untuk bertemu kita dan main sama kita lagi. Jadi kalau kalian punya anjing di rumah, kalian pulang, ajak anjing kalian main. Yap, dia udah dengar pergerakan, mobilnya papa datang. Oh my god. Kamu ngapain aja? Kamu ngapain aja? Oh, malah Om Abi. Aduh, ini anak satu ternyata. Halo, ya. Kadang kita nggak tahu. Hah? Kamu habis ngapain aja, ha? Kamu nggak nakal kan? Nakal iyalah, banget. Nanti kita cek kamera-kameranya nakal semua. Banget. Kita lihat dia kelakuannya ngapainnya selama ditinggal. Yuk, kita lihat. Gua nggak tahu nih, dia nyuri makanan pas di sini nih. Oke, guys, that's all untuk kalian yang suka dengan videonya. Please jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Kalau kalian punya ide-ide yang menarik, bisa di-share lewat komen atau langsung DM ke Instagramnya Snowy.
Sekali lagi makasih, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi. Jadi kalau gue upload video terbaru, kalian semua bisa nonton. Dan akan ada video-video keren yang akan datang very soon. Take care, peace, salam sayang from Owie. Mwah, bye.